J-nya mati teman-teman. Mike, lari Mike. Mike. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Regesa. Dan ya kita bakal bermain Minecraft lagi ya teman-teman. Dan kita bakal mereview-review lagi. Nah kali ini kita bakal mereview yang namanya Ice Cream ya teman-teman. Ice Cream, siapa yang tahu di sini game series Ice Cream. Nah ini bakal base dari game Ice Cream itu teman-teman ya. Untuk saya sendiri sih sebenarnya saya juga belum pernah main ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah tahu, udah pernah main, kalian bisa komentar di bawah. Yang belum nyobain bisa mungkin punya apa ya namanya ya, spoiler dari add-on ini ya teman-teman. Nah untuk yang mau download nanti bisa cek link di deskripsi dan juga support kreatornya. Dan saya juga ingatkan ya teman-teman yang belum nonton video Regasa nge-review waktu nyobain jetski ini, kalian bisa cek aja tanda seru di atas atau bisa explore aja channel Regasa. Banyak banget video yang bagus ya yang bagus dan menarik. Jadi silakan aja dieksplor teman-teman ya. Nah sebelum kita mulai ke inti videonya, buset kenapa saya jadi bocil gitu, bantat gitu teman-teman ya, masuk ke air. Waduh Regasa bocil teman-teman. Waduh lihat, wah aduh hilang ya, keren mana lagi, bening gitu teman-teman. Nah ya saya ingatkan buat teman-teman yang punya media sosial bisa juga follow Regasa di Instagram ya teman-teman. Cari aja @regasacrab ya teman-teman. Dan yang punya TikTok kalian juga bisa follow Regasa di @regasayt. Terima kasih banyak ya. Nah oke kita bakal masuk ke inti videonya. Tapi sebelum itu buat teman-teman semua, bantu Regasa untuk mencapai like yang banyak ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Ada ide, kritik, atau saran silahkan aja komentar di bawah teman-teman, saya selalu baca ya. Oke biar gak lama-lama kita bakal langsung aja. Yeah. Would you be my... Oke kita udah masuk di mapnya dan seperti biasa tempat spawnnya random lagi teman-teman ya. Kita di spawn di atas pohon, bucet dah. Nih kenapa Minecraft sekarang ya spawnnya itu random banget teman-teman. Waduh ya lumayan sih di situ ada bekas portal ya. Tapi ini kenapa di atas pohon juga gitu loh, kan turunnya sakit pak. Nah oke sebelum kita mulai seperti biasa kita bakal ke setting dulu ya teman-teman untuk ngelihat apa aja yang harus dinyalain. Nah kalian bisa di sini setting ya, ini opsional ya kecuali ini teman-teman, kalian harus nyalain vanilla eksperimennya dan holiday creature feature ya teman-teman. Dan upcoming creature feature-nya juga dinyalain. Buset saya udah kayak bule-bule pak. Nah untuk di bawah sini di cheat ya, kalian opsional ya, tapi untuk mereview kita aktifin cheatnya always day dan weather cycle. Kenapa? Biar kita nggak usah repot-repot ganti siang ke malam, malam ke siang teman-teman ya. Nah di bagian sini jangan lupa untuk aktifkan dulu ice cream ya teman-teman, add 6 add-on. Jadi scream ya, berteriak teman-teman ya, takut pronunciation saya jelek ya, jadi kalian kiranya cream yaitu es krim. Dan di sini juga behave-nya jangan lupa untuk dinyalain teman-teman ya. Lihat ini by Lil Studio. Jadi ini add-onnya adalah Lil Ice Cream ya teman-teman. Nah oke okay. Jadi di sini saya udah ambil ya teman-teman. Dan buset dah banyak banget saya ambil ya, 64 teman-teman. Nah di sini ada Charlie, ada Mini Road Mechanic, ada Mini Road Prototype, dan ada Liz, ada Road Sullivan, dan ada Boris, ada Mini Road Office Worker, ada Mike, ada Mini Road Janitor, ada Mini Road Chef, ada Mati, buset mati dong namanya. Oke yang pertama kita bakal coba, waduh kita coba ubah ke pagi aja kali ya. Nah wah lebih enak teman-teman ya lihatnya. Kita bakal spam Road Sullivan. Ih suaranya cuy. Hey. Nah jadi kalau kelemahannya Road Sullivan ini teman-teman adalah electro gun ya teman-teman.
Electrogun ini adalah weapon dari Ice Cream 5 ya. Dia dipakai buat stun root ya teman-teman. Dan untuk membangunkan Boris nanti teman-teman ya. Nah, Rod Sullivan ini adalah karakter yang suka ngebunuh Chubby Kid ya teman-teman. Untuk dibuat ice cream produknya dia. Jadi produk dia tuh wah serem juga ya teman-teman. Dari ngebunuh kill Chubby Kid. Serem banget ya. Ayo lo, stun lo. Gak bangun kau ya. Nah sekarang kita bentar ya, kita pindahkan dulu ke atas. Nah bangun lagi dia. Dah kita stun lagi teman-teman ya. Kaget saya pak. Nah Rod Sullivan juga udah di sini. Ada Boris teman-teman ya. Boris oke. Kenapa kita ambilnya banyak banget ya. Boris oke. Nah Boris teman-teman. Wow. Dia tidur ya teman-teman Boris ini. Jadi Boris ini adalah Root Factory Bodyguard. Yang tahu gamenya mungkin tahu ya teman-teman. Dia selalu tidur teman-teman. Tapi jangan coba-coba kalian tuh deket dia ya teman-teman. Jadi nanti bakal dibunuh gitu loh. Sebenarnya dia serem sih. Nah Electrogun ini buat ngebangunin dia. Tuh. Tuh dia bangun teman-teman. Ayo kerja kau. Nih stun lagi dia. Rod Sullivan-nya. Tuh 1 menit ya teman-teman. Rod Sullivan itu dia bakal apa ya namanya, dia bakal stun selama 1 menit. Dan kalau Boris ini kita nggak tahu dia bakal bangun seberapa lama ya. Dia bakal berjalan kemana gitu atau nanti 1 menit juga habis itu dia tidur lagi teman-teman. Nah di sini kita bakal mati ya teman-teman. Kita bakal mati lagi. Kita bakal spawn mati buset. Waduh jangan-jangan pak. Jadi kita bakal spawn mati ya. Nah ini dia. Mati ini adalah head cook ya teman-teman. Dia kepala dapur teman-teman. Jadi kalau kalian diem selama 3 detik kalian diem gitu, kalian berdiam diri, kalian akan dilempar sama dia oleh es krim teman-teman. Jadi kalian dilempar pakai es krim. Weaknessnya dia nggak ada. Jadi kalian hati-hati kalau ketemu dia ya teman-teman. Kalau kalian stun, kalian bakal mati teman-teman. Coba kita ubah game mode survival ya. Tuh lihat, kita udah langsung. Oh no. Buset. Malah kita ngebangunin bodyguard teman-teman. Dia cuma cukup ngelihat ya. Stun. Serem banget pak. Nih. Oh. Apa dia ngelempar ya. Coba kita diem ya. Diam selama 3 detik. Tuh dia sebenarnya ngelempar kita teman-teman. Cuma nggak kena. Nah nih kita bakal coba si kit-kitnya ya teman-teman. Ini ada Mike di sini. Terus JJ mana? Nah ada J juga ada Liz. Oke. Dan Charlie. Nah ini dia. Ini kit-kitnya teman-temannya. Nih kita coba. Oh lari kit. Siapa dia? J lari J. Oh no. J-nya mati teman-teman. Mike, lari Mike. Mike. Waduh, Mike-nya mati teman. Waduh. Itu musik ini enggak sih? Apa namanya? Copyright enggak ya? Ini siapa nih? Liz. Lari Liz. Liz lari. Yah, mati lagi teman-teman. Charlie lari. Kita mah aneh ya, disuruh lari tapi kita spawnnya deket-deket itu monster teman-teman. Ayo, JJ, awas J. Ya ampun J. Nah, jadi kit-kit di sini nih teman-teman ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisanya lari ya teman-teman, atau ya cuma diem diri aja gitu loh. Aneh emang tuh. Kabur woi. Ngelihat itu harusnya kabur gitu loh. Tuh dilemparin cuy. Nih sama kepala dapur.
Coba. Dia enggak bisa di stun ya karena dia enggak ada weakness. Nah, dia tidur lagi, teman-teman. Nah, Boris bangun, teman-teman. Boris bangun, udah mulai serem itu udah. Jadi kayak gitu ya, jangan dibangunin, teman-teman. Pokoknya jangan nembak deket Boris lah ya. Nah, jadi itu aja, teman-teman ya. Wah, ini keren banget ya. Kalau ada yang bikin map-nya terus bikin kayak horror map gitu, wah, ini pasti serem banget ya. Pasti seru karena kita bakal dikejar sama si Boris dan juga Rod Sullivan dan juga siapa tadi mati, teman-teman ya, mati. Nah, oke, jadi videonya sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih yang udah kasih like, terima kasih yang udah share, terima kasih yang udah komentar. Yang baru subscribe, welcome dan semoga kalian suka. Kita bakal bertemu di video selanjutnya dan dadah. Yeah.